Hai, aku Ranti Maria. Aduh, sayang banget deh sama kalian semua udah setia ikutin ceritanya setiap episode di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Minta subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan nonton sinetron Putri Untuk Pangeran setiap hari hanya di RCTI. Oke. Sayang, ada yang jalan di kaki aku loh. Kayak ada serangga deh, kok gak ada kecoa? Maksudnya gimana sih? Ada yang jalan di kaki aku, coba dilihat di bawah selimut deh. Coba gue lihat. Hah? Ya, gak ada apa-apa kok. Gak ada apa-apa sih? Gak ada apa-apa kok. Ya tadi beneran aku ngerasain ada yang jalan di kaki aku, sayang. Aku gak bohong. Aduh sayang, mungkin tuh kamu mimpi kali. Yaudah, gimana kalau gini ya? Aku minta petugas untuk bersihin lagi tempat tidur kita biar gak ada kutu kasur. Nah, kamu sekarang tunggu di luar. Kita nunggu di luar ya. Di luar ada kutu air. Permisi. Monggo disambi buah segernya Mbak Rania, Mas Jody. Terima kasih loh. Kamu harusnya ikut makan malam dong, Jo. Matur suwun, Bu. Tadi saya waktu si Aton masak ini tadi saya langsung makan di dapur. Kebiasaan kamu. Permisi. Saya angkat telepon dulu ya sebentar. Saatnya let's go. Pak Bos sudah kasih kode, aku harus ngawasi Jody. Bapak, Ibu, kami minta maaf atas ketidaknyamanannya. Sekarang kamarnya sudah dibersihkan, kalau mau digunakan kembali silakan. Saya mau balik. Aku sih masih mau di sini. Ya udah Mas, nggak apa-apa, kita masih mau di sini. Nah, nanti kalau butuh selimut atau minuman hangat, hubungin saya ya. Makasih Mas. Kamu yakin masih mau di sini sayang? Iya, soalnya di sini enak banget. Boleh kan? Ya boleh dong, nggak apa-apa sayang. Ya udah aku temenin kamu di sini ya. Silahkan, ini selimut dan minuman hangatnya. Makasih ya, Mas. Kita pakai blanket dulu ya, biar kamu gak kedinginan. Ini minumnya. Wow. Cheers. Enak ya? Anget. Sorry saya. Ya, makasih. Makasih ya sayang. Ini adalah honeymoon yang gak akan pernah aku lupain dalam hidup aku. Karena aku bisa ngabisin waktu aku berduaan sama kamu. Sama-sama ya sayang. Aku juga seneng banget akhirnya kita berdua bisa nikmatin suasana kayak gini. Gak ada yang ganggu. Akhirnya aku bisa ajak kamu honeymoon seperti yang aku janjikan dulu. Semoga saat-saat indah kita kayak gini bisa menguatkan cinta kita ya. Pastinya sayang. Karena aku tuh pengen selalu ada buat kamu. Aku kepengen ada ketika kamu lagi bahagia, ketika kamu lagi seneng. Tapi aku juga kepengen ada
di saat kamu butuh sandaran ketika kamu sedih. I love you, Pangeran Batu Bata. I love you, Puan Putri Usus Goreng. Sayang, kamu tahu nggak kenapa kadang-kadang kita itu menutup mata kalau kita lagi ngerasa nyaman? Karena terkadang hal-hal yang paling bikin kita nyaman itu nggak terlihat, tapi cuma bisa kita rasain. Halo, Mr. Smith. Honestly, I'm a little bit difficult to accept Rizky as a leader. I'm really sure Putri will do the same things. Ngomong lodo. Yep. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Good night. Satu persatu gue akan selesain semua masalah ini. Apalagi sekarang gue udah berhasil masuk ke dalam rumah ini. Dan gue akan tuntasin semuanya demi mama. Ma. Pa. Jujur. Aku gak sengaja ketemu sama Tante Nawang. Adik kandungnya Papa. Apa ini pertanda? Kalau aku harus melakukan sesuatu ke Tante Nawang. Karena aku ingat. Sebelum Mama meninggal, Mama pernah bilang sama aku kalau Tante Nawang harus ngerasain apa yang Mama dan Papa rasain. Tapi untuk kedepannya, aku masih belum tahu, Ma. Apa yang aku harus lakuin. Tapi yang penting sekarang, aku sudah ketemu sama Tante Nawang. Aku dan Rania sangat merindukan Mama. Dan juga merindukan Papa.
kayaknya semuanya aman. Jody terima telepon dari atasannya, bukan telepon dari Mas Rizky atau orang yang mencurigakan.